Oke, dalam vlog saya ini saya akan memberitahu sama kalian bagaimana sih caranya membuat makanan kucing yang super praktis dan juganya harga bahan-bahannya juga wah sangat sangat terjangkau ya. Jadi harganya kece-kece gitu ya. Oke. Bahan-bahannya juga dapat dicari di toko-toko sayur-sayuran. Ya pokoknya gampang lah. WhatsApp. Jadi kalian penasaran? Oke, saya akan memberitahunya cara-cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja sih. Oke, ayo ikut saya. Nah, ini salah satunya. Salah satunya adalah kalian pasti tahu ini apa. Ini adalah wortel. Ini wortel ya guys. Ini wortel. Iya, wortel. So, kita potong-potong begini wortelnya. WhatsApp bro, dan lo pasti tahu ini apa kan? Lo tahu ini apa? Ini adalah tempe. Tempe ya guys. Jadi tempenya dipotong-potong begini. Okay. Dan yang terakhir lo tahu kan ini apa? Ini adalah ikan. Ikan 2 ekor. Ikan apa ini namanya? Ini ikan tongkol guys. Oke. Okay. Bukan ikan tongkol. Oke. Okay. Dan ini ikannya. Kita potong-potong begini guys. Oke. Okay. Kita potong-potong begini ikannya. Ikannya direbus juga supaya lembek. Dan jangan lupa tulang-tulangnya nanti dipisahkan ya guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, tadi ada bahan-bahannya. Yang terutama yang direbus adalah singkong. Singkong. Bukan singkong guys, yang tadi wortel. Wortel direbus. Tunggu sampai lembek. Oke. Nah, setelah itu baru tempenya direbus lagi. Ya, direbus. Setelah tempenya direbus, nanti tempe dan wortelnya di blender guys. Ya, di blender. Setelah di blender dan ikannya juga direbus. Setelah direbus dan ikannya di blender. Blender sampai halus. Setelah itu dan bahan dicampur. Campur jadi satu, tiga bahan yang tadi di blender dicampur aduk. Setelah itu didinginkan guys. Setelah dingin, jadi siap deh jadi makanan kucing angora. Kamu pasti tahu angora, kucing angora, itulah makanannya guys. Simpel sekali membuat makanannya. Daripada kalian membeli mahal-mahal makanan yang di toko, ya kan guys, daripada uang dalam dompet juga menyusut, nanti tiba-tiba dompetnya kosong guys, kan aneh. Nanti apa kata dunia, apalagi kehidupan anak kos guys. Aduh, parah habis. Demi mereka kita akan memberi makanan. Makanan mereka inilah. Ini adalah kucingnya guys. Kucingnya ini angora guys. Semua bahan sudah dicampur satu wadah. Jadi kita bisa menyajikannya untuk kucing kita ya guys ya. Ya, karena kucing sangat suka makanan yang begitu guys. Ini adalah salah satu tutorial membuat makanan kucing angora yang sangat simple dan uang kita pun tidak terkuras. Tidak terkuras. Jadi bisa dipakai ke lain lagi ya uangnya guys. Contohnya untuk traktir pacar ya. Aduh, kita gak ada pacar guys. Kasihan. Derita lo. Nah, ini adalah wortelnya guys. Wortelnya kita rebus. Kita rebus sampai lemah ataupun lembek. Setelah itu nanti wortelnya bisa di blender. Oke.
Nah, setelah itu, setelah sudah masak, wortelnya sudah lemah, kita buat di blender, dalam blender. Jadi jangan lupa dikasih air juga ya guys ya. Oke, kita blender. Oke, habis di blender, begini guys, ini sudah di blender ya. Dan ini adalah tempenya guys, tempenya harus direbus sampai lunak, sampai lemah, lembek. Nanti kita blender lagi guys, kita tunggu dulu sampai tempenya bisa lembek. Oke. Nah setelah itu tempenya kita blender guys, kita blender, kasih air ya, jangan lupa. Semuanya di blender, ini dicampur guys. Oke, campur. Ini tempe dan wortelnya dicampur. Ikannya kita rebus sampai lemah ya. Kita tunggu ikannya sampai lemah. Oke, lemah, ya lemah. Kok lemah? Nah, ini adalah ikannya guys. Ikannya taruh begini, jangan lupa kasih air juga ya. Jadi ikannya di blender, blender sampai halus kayak seperti ini. Terus di blender, lalu dicampur semuanya. Ini dicampur semuanya. Oke, oke, dicampur semuanya dan diaduk. Oke, aduk semuanya. Ini diaduk guys ya, diaduk sampai rata semuanya. Nah, beginilah hasilnya, model dan gayanya. Nah, ini bisa siap disajikan guys. Tapi tunggu dingin dulu ya, jangan kasih langsung guys. Nanti kucingnya meronta-ronta. Oke? Oke. Sampai di sini tutorial membuat makanan kucing, yaitu kucing berjenis Angora. Jadi teman-teman yang ingin mencoba, coba aja, selamat mencoba ya. Bahan-bahannya juga cukup sederhana dan murah-murah, murah meriah guys. Jadi dompet nggak terkuras. Oke, cukup sekian video vlog dari saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi ataupun informasi yang teman-teman cari-cari. Jadi saya berterima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini, cara membuat makanan kucing dengan sederhana, sangat-sangat sederhana. Oke guys, oke, jangan lupa di subscribe saya punya video dan like dan share kepada teman-teman kalian semua agar info ini bisa tersebar dengan luas. Oke guys, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.